Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi di vlognya Roja Teodia teman-teman. Siang ini jam 12 lebih 2 teman-teman. Nih saya ada di depan Glamping Lakeside ya. Nah jadi rencananya kita udah nemu tempat tujuan ya. Jadi kita sekarang akan ke ini teman-teman. Ke Curug Citambur teman-teman ya. Nah jadi kita cek dulu nih mana ya Curug Citambur. Kita cari dulu di Google. Oke teman-teman, ini udah ketemu untuk rutenya teman-teman. Kita langsung aja mulai perjalanannya teman-teman. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan keselamatan dan kelancaran sampai di tempat tujuan teman-teman. Tuh, jadi dekatnya ke sini nih. Jadi untuk rute terdekatnya yang diarahin sama Google itu kita balik ke arah teman ke arah Cihide ya. Nanti kita belok kiri. Kita di Kecamatan Ranca Bali. Nah, di depan ini kita belok kiri, teman-teman. Kita pinggir-pinggirnya itu perkebunan teh ya. Ini ada lapang bola ya PTPN Kebunan Ranca Bali teman-teman. Tuh, jadi kanan kirinya nih pegunungan. Wah.
Malam ini cuacanya udah mulai dingin, teman-teman. Jadi ini dari Glamping ya, dari Glamping Lakeside tadi itu sekitar 1 jam lama perjalanan. Nah, diperkirakan kita akan sampai di Curug itu. Apa Curug Citamur itu sekitar jam 1, teman-teman ya. Jadi 1 jam perjalanan, teman-teman. Jadi untuk pinggir-pinggirnya itu perkebunan teh ya. Aduh, jalannya ini teman-teman, sambungannya jelek. Tuh, jadi sambungannya nih kayak gini teman-teman nih, patah ya. Tuh sambungannya nih patah nih, jalannya nih sambungan. Pemandangan pegunungannya. Jadi kayaknya kita cuma tinggal ikutin jalan ini aja nih teman-teman. Jalan lurus. Kita salip aja ya. Di sini kita putar nih, ternyata jalannya harus turun ke sini. Oh, turun lagi. Jadi ini diputerin itu supaya apa, sudut tanjakannya itu nggak terlalu tinggi teman-teman ya. Ini kalau misalkan dibikin langsung turun itu kan sudut tanjakannya lumayan tinggi teman-teman tuh. Ya bisa 60 derajat atau 70 derajat. Makanya ini diambil jalannya muter ya, untuk mengurangi sudut tanjakan supaya bebannya itu biar nggak terlalu berat ya. Jadi kalau pas ada tanjakan tuh jalannya dibikin berkelok, putar-putar itu ya sebetulnya bukan buat ngabisin biaya pembangunan ya, memperbesar biaya pembangunan, tapi supaya
sudut tanjakannya itu nggak terlalu tinggi dan kendaraan juga nggak terlalu berat bebannya gitu ya. Karena semakin besar sudut tanjakan tuh semakin berat teman-teman. Kita salip aja teman-teman, kan ini kosong. Oh. Kita muter lagi teman-teman tuh. Pemandangan jadi kita tinggal ikutin jalan ini aja nih. Tikungan. Wah. Ada sekolah. Ini ada yang lurus, ada yang belok nih, teman-teman. Kita belok nih ke sini nih. Ke Sinumbra Istirahat. Panggola Citra Loka nih di sini. Ini tapi jaraknya sebetulnya nggak terlalu jauh teman-teman ya, hanya 18 kilo lagi. Tapi ini untuk waktu tempuhnya PWS-nya sekitar 48 menit. Ini kita cek lagi ketinggian 1568 DPL teman-teman. Jadi sebetulnya kalau sama Pangalengan itu masih tinggi di Pangalengan teman-teman untuk dataran tingginya ya. Purbalewih ya, ada villa nih. Oh, liburan ya. Oh. Itu disewakan wisma teman-teman nih. Jadi kalau mau liburan di sini bisa nih. Nih kantor grup lah. Ini banyak yang kesini juga nih teman-teman. Ini bekasnya pasar tumpah ini udah buka atau baru buka atau udah mau tutup ya? Jalannya sih secara umum ini bagus teman-teman ya. Hmm.
perkebunan apa nih, bawang itu ya, bawang daun apa, ada Kampung Koi teman-teman ya. Nih kita kalau ke sini ke Kampung Koi, ke kiri kita ke Cianjur, kita lurus teman-teman ke Cipelah ya. Nih selamat datang di Kampung Koi, Desa Sukaresmi ya. Kebun teh. Nah, jadi ini jalannya tuh bergelombang teman-teman ya tuh. Ini jalan aspalan lagi. Di perkebunan tuh ada musola juga ya. Jadi ini jalannya tuh bergelombang. Kan. Ada warung tapi tutup ya. Sambungan lagi. Oh ini udah turun 1300 loh. Oh jalan rusak ya. Sambungan lagi. Jadi jalan pas caranya banyak jalan sambungan ada mas. Ada danau bagus. Oh.
jadi jarak tempuhnya cuma 87 km sampai sini dari rumah tuh ya. Sambungan lagi jalannya. Jadi ini tuh perkampungan, ini petani teh ya. Si Lumbra. Jadi jalan ke sininya tuh udah berlubang ya, teman-teman. Jadi si pinggir-pinggirnya tuh pada berlubang jalan ini, aspalannya nih, teman-teman. Ini ada sambungan lagi ya, betonan. Ini tikungan tuh. Adventure. Tikungannya nggak ada pembatas, teman-teman. Jadi kalau kita ngeblong, ngeblas ya masuk ke sana, ke jurang, masuk ke kebun ya, bukan ke jurang, ke kebun. Kalau kita sampai lengah nih, oh nyemplung masuk ke kebun, teman-teman.
warung buat istirahat. Udah latihan. Jam 3 Siliwangi. Jadi kayaknya kalau lewat jalan raya itu kita lewat sana kayaknya ya. Ini cuman kita lewat ininya nih, jalan apa? Jalan alternatifnya nih, bukan lewat jalan rayanya. Kayaknya kalau jalan raya itu nyebrang yang sebelah sana ya. Emang jarak tempuhnya juga lebih lama, teman-teman, 1 jam lebih ya. Jalan utama tuh nih, tahu bulat. Bukan. Masih kalian tukang tahu bulat, teman-teman, sampai sini. Jalannya gerinjul, ini apa, bergelombang. Jembatan nih. Nah, sungai. Ini biasanya kalau di pegunungan gini airnya jernih, teman-teman. Ojek lagi. Aduh, jalannya jelek ya. Jalannya jelek. Aduh. Oh. Ini mau ada perbaikan jalan kayaknya, teman-teman, nih ada ekskavator di sini. Oh, lagi pembuatan ini kayaknya saluran air ya, atau pelebaran jalan ini. Ini jalannya rusak ya, mon. Ini sih kayaknya sih mau dilebarin. Kayaknya mau dilebarin loh, kita masuk aja nih tuh adventure nggak lama. Oh.
sakit aja. Jadi kita masih 23 nih, desa Cipelah nih teman-teman, status desanya. Ada Alfamart. Oke, setengah satu teman-teman. Kita ikutin jalan ke sini. SD Negeri Cipelah nih satu. Ada rumah dijual teman-teman, barangkali berminat. Aduh. Ini jalannya kecil ya teman-teman. Jadi kayaknya sih jalan ini nggak rekomendasi teman-teman, mending lewat jalan utama aja. Tadi jalan raya yang tadi teman-teman ya. Daripada lewat jalan sini ya, yang pertama jalannya ini kecil teman-teman ya, walaupun tadi di awalnya bagus ya, banyak sudah di apa sudah dicor, tapi ini di pertengahan ini jalannya jelek dan sedang ada perbaikan jalan juga ya. Ini kita salip aja teman-teman.
kita ngekor di belakang mobil lama teman-teman. Oh, ini kan jalannya rusak lagi nih. Ini harus pelan-pelan. Gak bisa kita hantem kan, sayang ya peleknya atau pelernya itu. Jadi nanti pulangnya kita lewat jalan raya aja ya teman-teman. Oh, sini jalannya bergelombang. Tuh. Jalan ditutup. Ini sisinya jalan turun. Ini kita 1100 turun lagi. Yang pada sekolah jalan kaki ya, karena. Jadi yang sekolahnya di kota harus bersyukur ya. Ada kendaraan. Ada angkutan kota, ada angkutan umum. Oh, ini muternya nih lumayan nih. Oh, ini jadi SD-nya di sini nih, SMP Tiga Ranca Bali ya. Pulangnya terus jalan kaki ya. Karena nggak ada angkutan kota di sini, nggak ada angkutan umum. Turunannya lumayan nih. Aduh, turunannya lumayan, nanti tanyakannya juga lumayan ya. Jalannya pas turun itu jalannya jelek ya, jadi gitu tuh agak riskan kalau sekaligus itu masih ngeceduk. Ya kan lumayan nih, jadi harus pakai ini, harus pakai momentum. Nah, jadi ini kayaknya juga sama nih, karena Google, lihat Google jaraknya lebih dekat. Ini ternyata jalannya jelek ya teman-teman. Mazda ini CX-5. Lumayan tuh lonjakannya. Ini harusnya pakai momentum ya teman-teman biar lebih enak. Jadi karena kita kan di depannya itu ada dua mobil ya. Susah juga kita mau ininya. Yang lebih, aduh kan, bisa ke. Yang lebih salah bapak itu tuh pakai sepeda dia. Tuh ini juga potongannya tuh ngejeduk ya. Cuman ini bonus ya, pemandangan bagus sih. Pemandangannya bagus. Ini kita bisa nyalip nggak ya? Susah juga nih kita mau nyalip loh. Supaya kita nggak ngekor di belakang nih. Kayaknya bisa nih. Kita topnya bisa aman. Juga kita bisa minta mendahului aja. Oh, namanya sih. Di kita nggak ngekor di belakang. Oh.
Ini kalau ngekor di belakang mobil lama, teman-teman. Oh, jadi tuh kan jalannya rusak lagi nih, rusak nih. Tuh. Oh, ya aduh. Tadi itu kalau nggak salah selisihnya itu 30 menit apa 20 menit gitu ya teman-teman. Tapi kalau lihat jalannya seperti ini sih kayaknya nggak worth it ya. Mendingan lewat jalan utama aja, jalan raya kayaknya lebih bagus jalannya. Dan nggak securam ini juga gitu. Nih, 12 menit lagi teman-teman, 3,6 kilo. Ada truk. Tuh ini kan jalannya kecil ya. Kalau papasan sama truk udah repot pasti. Mungkin ini masih masuk. Tuh, rusak lagi nih. Tuh, patah. Tuh, patah ininya nih, turunan patah ininya nih. Ini ada curug Tilu Cipelah nih. Ke sini. Itu kayaknya curug Tilunya yang itu ya. Aduh, kita harus itu lah. Kita kan tujuan awalnya curug Citambur ya. Nah, jadi curug-curug Cipelah itu kayaknya curug Tilu yang benar tuh kayaknya yang itu ya, bukan yang tadi yang di bawah yang apa ekopark curug Tilu ya. Itu buat kayaknya yang ini nih. Tuh nih pada patah tuh. Jadi ini si corannya tuh pada patah, pada ambles teman-teman ya. Jadi cukup juga ngebentak ininya. Pada truk. Gini lagi tuh. Wah, ini patah nih, aduh, ini patah nih. Jalannya benar-benar ya. Rusak, aduh. Ini benar-benar ya, teman-teman. Jadi yang kesini itu ini nggak rekomendasi jalannya nih. Sekali lagi ya. Kayaknya mending lewat jalan yang utama aja, lewat jalan raya aja tuh. Ini jalannya gini lagi. Ini pasti yang kesini itu yang kena Google ya, Google ngarahin kesini karena lebih dekat, lebih cepat 20 menit gitu ya daripada lewat jalan utama. Itu jalan utama itu lebih lama sekitar 1 jam lebih, sementara kesini hanya 50 menitan gitu ya. Dari tadi itu dari mana? Dari Glamping ya. Otomatis sudah lewat sini, tapi ya ini nih, nih. Nah ini nih, patahan gini nih, tuh. Tuh. Jalannya patah-patah. Pas tanjakan patah. Tuh, ini juga. Bener kan? Lagi perbaikan jalan juga, tuh. Kita nggak siap uang receh ya. Tuh, tapi tadi tambah ada perbaikan jalan juga, ada longsoran jalan ya. Wah, soalnya ini sebenarnya nggak rekomend banget nih. Nah, jadi teman-teman yang lewat sini ya, dari saya sih jangan lewat sini lah.
mending lewat jalan utama aja, lewat jalan raya, biarpun jauh tapi lebih bagus jalannya, lebih enak mungkin ya. Nanti kita pulangnya lewat jalan rayanya. Kita udah mau nyampe teman-teman, tinggal 7 menit lagi kira-kira, 2,2 kilo lagi. Oh ini sih bagus ya, sini nih tuh, enak nih. Tuh ini juga mobil pada kesini ya, karena mungkin dari Google, informasi di Google-nya lebih dekat. Ada Alfamart. Ada pasar malam. Sininya bagus nih teman-teman nih, pancingan. Ini bagus. Begitu sampai sana jalannya, waduh. Tuh teman-teman tuh ada, ini kayak tebing longsoran tuh ya, tuh yang sana itu bahayanya tuh. Ini kita udah mau nyampe teman-teman, ini masih 5 menit lagi, 1,1 kilo ya. Kita kalau lihat tebing itu ngeri teman-teman deh. Aduh. Tanjakan. Bentar lagi kita sampai teman-teman. Nah, tuh kita sampai nih teman-teman nih, di selamat datang di wahana wisata Curug Citambur teman-teman ya. Nah tuh kita masuk ke sini, ini KPH-nya udah KPH Cianjur teman-teman ya. Nih kita masuk ke sini, waduh jalannya rusak nih, kita lewat sini aja. Ini jalannya gini nih. Oke. Tuh. Nah, kita tiketnya di depan nih teman-teman, di sini nih. Nah. Tiketnya di sini kan. Nah, kita beli dulu. Kita siang. Orang ya. Enggak, kurang lagi. Tinggal parkir 3.000 di atas. Coba tinggal di sana ya. Lumayan curam ya. Ya teman-teman nih, jalannya lumayan ya. Lumayan curam, lumayan juga lumayan rusak nih ya. Ini jalannya tadi ini. Nanti semoga ke depannya ya ini bisa diperbaiki. Oh ya, kita pengunjungnya juga nyaman nih kalau kesini ya. Tuh, ini batu. Batu semua nih jalannya nih. Tuh.
tapi mobil. Iya, terus. Ya, kalau pakai mobil juga nih sayang ya. Jalannya. Itu kan ya tuh. Parkir. Ini kita parkir di sini aja. Oh, kalau tuh terus kita parkir di atas. Terus kita terus ke bawah sini depan. Batu, batu. Oke, mantap. Oke, teman-teman, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Kita udah sampai di parkiran Curug Citamur, teman-teman ya. Oke, mungkin untuk video kali ini sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Curug Citamur. Walaupun kita belum bisa lihat curugnya, teman-teman ya. Fly away. It's the first time of today. You're a superhero.